Jadwal final dan hasil semifinal AFF U19 2022 hari ini. Vietnam gagal melangkah ke final Piala AFF U19 2022 setelah disingkirkan oleh Malaysia di semifinal. Anak asuh Din Denam kandas usai menelan kekalahan telak 3-0 dari Malaysia dalam pertandingan yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022. Gol Malaysia masing-masing dicetak oleh Adam Farhan pada menit ke-26, Aikal Hakimi menit ke-70, Aikal Danish menit ke-90. Kini Malaysia lolos ke partai final di AFF U19 2022 terlebih dahulu dan optimis menjadi juara AFF U19 sekaligus mengulang menjadi juara pada 2018 lalu. Sedangkan di pertandingan semifinal lainnya, Timnas Laos U19 menang 2-0 atas Thailand U19 di semifinal Piala AFF U19, Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022. Pada pertandingan ini, Laos unggul lebih dulu pada babak pertama melalui tendangan Peter Pantapong dan mampu menambah keunggulan di babak kedua melalui Damot Tongham Sapat. Kini Malaysia akan menghadapi Laos U19 di partai puncak Piala AFF U19. Berikut jadwal final Piala AFF U19 2022. Jadwal final Piala AFF U19 2022. Di mana pada Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022 pukul 15.30. Ada pertandingan perebutan tempat ketiga antara Vietnam vs Thailand U19. Sedangkan partai final ada pertandingan Malaysia U19 vs Laos U19 yang akan berlangsung Jumat tanggal 15 Juli tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semua pertandingan bisa disaksikan langsung di live streaming video. Demikianlah informasi yang saya sajikan kali ini. Terima kasih. Only thing I know is to love what I'm doing, never give up.